saat cinta mengerti segala hal, saat kecantikan mengenal sesuatu. Ini adalah jejakmu. Dunia ini berbicara. Tuan Jaswan Singh, salam. Salam Tuan Totara. Ada kabar baru? Aku datang kemari membawa undangan pernikahan anak Tuan Tanah, Ragu Firsing Ratna Singh. Wah, itu kabar baik. Salam Tuan, salam. Salam Pak, salam. Tuan, boleh aku mengatakan sesuatu? Ya, boleh, katakan. Kau mengirim adikmu Danraj ke kota untuk mendidiknya dan bahkan menikahkannya. Dia memiliki anak berkat Tuhan. Dan kau juga menikahkan adikmu Parwati, dan dia punya anak, itu pun berkat Tuhan. Dan kau sekarang harus juga menikah, itu juga berkat Tuhan. Totaram, apa kau tahu aku juga punya adik yang lain, Madumati. Setelah dia menikah, aku akan menikah dengan anugerah Tuhan. Minumlah. Oh, menantu, terima kasih. Bagaimana denganmu? Jadi, Bakwan, coba kau katakan pada kakak, bagaimana dengan kabar di Delhi? Semuanya baik, kakak. Lalu bagaimana dengan bisnis kainnya? Dengan anugerah Tuhan, bisnisnya sangat sukses. Aku sarankan agar kau melepaskan pertanian dan bantulah industri kainku di Delhi. Ini sangat menguntungkan. Barangkali saja membawa keberuntungan. Tidak, kakak. Kami tidak ingin pergi ke Delhi. Aku sangat suka di sini. Jangan khawatir, Madu. Kita tidak akan kemana-mana. Oh ya, Bakuandas. Kapan kita pergi berburu? Bagaimana kalau besok? Kakak, boleh. Besok kita akan menghadiri pesta pernikahan. Oh iya, aku hampir lupa. Besok, pernikahan anak Ragu Vir Singh yang bernama Ratan Singh. Coba periksa jam berapa kita berangkat. Sudah berikan saja. Tuan, cepat kau putuskan. Saraswati, beritahu mereka. Aku menyukai 2 set emas ini dan yang bertabur berlian. Bagaimana menurutmu, Randir? Oh. Ya, Ibu. Aku menyukainya. Ya kan, Kamla? Benar, tapi itu tergantung kakak ipar. Kakak ipar, aku suka ini. Diamlah, kami tidak meminta pendapat pengantin. Oh? Maksudmu? Aku yang harus menikah tanpa sepengetahuanmu, begitu? Ya, memangnya kenapa? Berhentilah tertawa. Bukankah kita harus memilih pakaian dan perhiasan? Oh ya, Ratan. Ada beberapa gulungan kain di jeep di luar sana. Tolong kau ambilkan. Bawa ke dalam. Di sini. Aku datang untuk mengucapkan selamat padamu. Oh, dengarkan aku dulu. Biar aku jelaskan. Ayo, ikut denganku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin jawabanmu, Ratan. Aku akan berikan jawabannya. Ayo, kemari. Ayo, aku mohon. Madu, ini terjadi tidak sesuai dengan keinginanku. Keluargaku tahu aku mencintaimu. Tapi mereka memaksaku menikahi orang lain. Tapi kau harus berani untuk menolaknya. Madu, mereka tidak akan pernah setuju. Bahkan setelah mengetahui kalau bayi dalam kandunganku ini adalah anakmu. Aku tahu kalau aku telah membuatmu merasa terikat. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ada pilihan lain. Aku akan meminum racun dan mati. Kau bisa menikah setelah itu. Tidak, Madu, tidak. Aku punya ide. Apa? Aku dengar kakak dan kakak iparmu datang dari Delhi. Ya. Pergilah ke Delhi bersama mereka. Aku punya teman yang akan mengantarmu ke dokter yang bagus. Tidak, jangan panik. Pergilah pada pagi hari. Dan kembalilah pada malam hari. Dokter akan menggugurkan kandunganmu. Dengar. Ini sejumlah uang. Kau simpanlah. Ini untuk bekalmu. Aku tahu kau adalah seorang yang sangat pengecut. Tapi kau juga ternyata bajingan. Aku menyadari itu hari ini. Madu! 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 Sudahlah, kau jangan menangis. Damran!
Aku minta padamu jangan lakukan apapun yang akan memperburuk keadaan. Bagaimana bisa lebih buruk lagi, kakak? Setelah menghancurkan kehidupan Madu, penjahat itu bersiap untuk menikah. Kita akan menghentikan pernikahannya. Dengar, aku akan bicara dengan ayahnya Ratna Raghuveer Singh. Aku yakin ketika dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia pasti akan menyuruh Ratan untuk menulis janjinya kepada Madu. Katakan padaku, Ratan, apakah tuduhan Tuan Tanah Jaswan Singh benar atau salah? Katakan. Itu salah, ayah. Ratan Singh! Dengar, Ratan. Aku datang ke sini bukan untuk membuat kekacauan atau mengatakan hal yang kasar padamu. Manusia membuat kesalahan. Kau juga membuat kesalahan. Tapi kau harus berani mengakui kesalahan yang telah kau buat dan memenuhi janji yang kau buat pada Madu Mati bahwa kehormatan kita dipertaruhkan. Kesalahan apa? Janji apa? Hanya Tuhan yang tahu kenapa kau membuat cerita bohong. Dan kau telah menodai reputasiku. Membuat cerita bohong? Lalu salah siapa jika Madu Mati hamil? Dia memang hamil. Tapi aku tidak bertanggung jawab akan hal itu. Kau pembohong dan penipu. Kau adalah seorang penjahat. Danrat, Tuan Tanah Jaswan Singh, mintalah Danrat untuk menjaga ucapannya. Kalau tidak akan ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah tidak akan terelakkan, Radir Singh. Kehormatan kakakku dipertaruhkan. Aku tidak akan diam. Aku akan buat hidup mereka sengsara. Danrat, diam kau. Biarkan aku yang bicara. Kau bicaralah dengan mereka. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Tuan Raghuveer Singh, mengetahui bahwa kehormatan kita dipertaruhkan, keputusan ini di tanganmu. Itu sebabnya keputusan di tanganmu. Kau juga membuat kesalahan. Tuan Tanah Jaswan Singh, aku bersimpati padamu. Hanya itu yang bisa aku katakan. Luruskan satu hal. Karena akibatnya tidak akan bagus. Boleh aku mengatakan sesuatu? Katakanlah. Tuan Tanah Jaswan Singh sudah mengatakan sesuatu yang benar. Kebenaran apa? Madu Mati sudah datang menemui Ratan hari ini. Aku mendengar percakapan mereka lewat jendela. Mereka biasanya bertemu diam-diam. Madu Mati sedang mengandung anaknya Ratan. Dengarkan aku. Demi Tuhan, tolong batalkan pernikahan ini. Yakinkan Ratan untuk menikahi Madu Mati. Sudah, diam! Jangan ada sepatah kata lagi. Seorang wanita yang menghormatkan kehormatannya sebelum menikah tidak pantas menjadi menentu kami. Dan dengarkan aku baik-baik. Masalah ini selesai. Jika ada yang berani membicarakannya lagi, maka aku tidak akan mengampuni orang itu. Randi, pandangmu, tolong buat ayahmu mengerti, nak. Perkelahian bukanlah solusi untuk masalah ini, Danraj. Orang-orang akan membicarakannya. Kita sekeluarga akan malu di desa. Apa menurutmu dengan tetap diam itu tidak akan terjadi? Besok beritanya akan menyebar seperti api. Dan kita tidak akan bisa keluar rumah kita. Itu sebabnya aku sudah memutuskan untuk meninggalkan desa ini. Kita akan menjual semua harta kita dan rumah ini. Lalu kita pindah ke Delhi. Apa yang akan kita lakukan di sana? Tidak masalah. Bahkan jika kita harus kelaparan, kita tidak perlu mendengarkan ejekan orang-orang. Orang terhormat bisa mengatasi masalah apapun di dunia ini, tapi tidak bisa menjalani kehidupan yang tidak terhormat. Dan
Danraj, apa yang akan aku lakukan? Sebenarnya aku juga tidak suka. Tapi aku yakin Tuan Kisan akan memberikan harga yang bagus untuk harta kita. Baiklah, mungkin nanti malam aku pulang. Kakak! Apa yang terjadi, Parwati? Ratan Singh, ini jenazah adikku Madu Mati. Sesuai dengan janjimu, dia seharusnya menjadi pengantin hari ini. Tapi di hari ini, upacara pemakaman yang akan dilakukan. Tapi dia tidak akan sendiri. Berhenti! Kau juga! Hentikan dan raji! Danraj Singh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan. Dunianya hanya sebatas sel penjara, dikelilingi tembok tinggi. Di sisi lain, Jaswan Singh menjual semua tanah dan hartanya, dan meninggalkan desanya Danakpur dan pergi ke Delhi untuk selamanya. Sementara itu, di rumah Bhagwan Das, dia memulai kehidupan baru bersama keluarganya.
dia bergabung dengan industri pakaian Baguan Das. Dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi pengusaha yang sukses. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah memberi pendidikan yang baik kepada Putra dan Raj. Waktu berlalu, hari berubah menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Akhirnya hari itu tiba. Dan Raj Singh, Amritral, dan Manohar Singh, karena perilaku kalian baik, pemerintah telah menyetujui pembebasan kalian 6 bulan lebih awal. Ayah tersayang, kau akan senang mengetahui ujian kita sudah berakhir. Ada pesta perpisahan di kampus kami pada tanggal 10 April. Aku dan teman-temanku menyiapkan sebuah acara musikal di sana. Paman dan yang lainnya tidak tertarik dengan musik. Jika kau ada di sini, aku pasti memintamu untuk datang. Ini nasib burukku, kau begitu jauh. Tapi hari ini sepertinya kau akan dekat denganku. Saat kau akan duduk di tengah-tengah kami, aku menantikan hari itu, anakmu Raj. Siswa kelas 2 yang telah mengadakan pesta yang luar biasa ini untuk siswa tahun terakhir. Terima kasih banyak. Kami akan rindukanmu. Hari ini adalah hari terakhir kuliah kita. Dan aku yakin setiap orang pasti sudah memiliki rencana untuk masa depannya. Tapi aku tidak punya rencana. Hari ini hanya ada satu pemikiran yang terlintas. Papa kehte hai bada naam karega, beta hamara aisa kaam karega, magar ye to koi na jaane, ye meri manzil hai kahan. Papa kehte hai bada naam karega, beta hamara aisa kaam karega, magar ye to
सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बहा गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू Acara ini sangat menghibur ya, ya. Sangat menyenangkan. Ya, oh ya, bagaimana dengan liburan? Tapi kita ada dalam masalah. Kenapa? Paman meminta kita untuk bekerja di kantor. Oh, ayo berburu dulu, nggak bisa aja. Sam, bagaimana? Iya, tentu. Oh ya, aku setuju saja. Baiklah kalau begitu. Baiklah, ya. Sampai jumpa ya. Ayo. Sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Acaranya menyenangkan. Aku suka sekali. Danraj, ini Danraj. Tolong kau beri nasi ke Danraj ya. Bagaimana kau bisa tahu acara pesta perpisahan itu hari ini? Kakak, masalahnya adalah begitu aku dapat surat dari Raj, sudah cukup. Kau akan membuatku makan semuanya dalam satu hari. Cuma sedikit, makanlah. Kau tahu, setelah sekian ini lama, enak sekali. Akhirnya aku menikmati makananku. Don Raj, saat kau di penjara. Bakwandas. Ini permintaanku untuk semua orang. Tidak ada yang akan menyebutkan penjara atau apapun yang terjadi di masa lalu. Kakak, bagaimana bisnisnya? Apa semuanya berjalan dengan lancar? Dengan anugerah Tuhan, bisnisnya sangat lancar. Sekarang setelah kau datang, Don Raj juga Syam ada bersama kita. Kita akan membuat lebih banyak kemajuan. Ini adalah perbuatan penjahat itu, Randhir Singh. Aku akan pergi ke Danakpur besok. Dan Raj, dan kau juga Jaswan, kalian tidak perlu pergi ke Danakpur. Raj dan Sam bisa melakukan itu. Tidak ada yang kenal mereka di sana. Ya, kedengarannya bagus. Raj, ya? Dengar. Kau dan Syam harus pergi ke Danakpur besok. Danakpur? Iya. Kau harus menemui pengacara Bihari Lal untuk mengajukan pengaduan di pengadilan. Baiklah. Dengar, Raj. Pulanglah segera setelah pekerjaan selesai. Tidak perlu lagi berkeliaran di sana. Baik. Aku sudah memasukkan pengajuan di pengadilan. Jadi katakan pada Jaswan Singh bahwa keputusan pengadilan akan memakan waktu. Apa tidak bisa diselesaikan? Tidak. Karena bertentangan dengan Randhir Singh, dia akan melakukan sesuatu. Apa yang akan dia lakukan? Itu sulit dikatakan. Kasus hukum yang legal tidak bisa cepat selesai. Tapi kalau sudah selesai, aku akan memberitahukan pada Jaswan Singh tentang kemajuannya. Dengan sangat cepat? Ya tentu. Randhir Singh adalah orang yang berbahaya. Berita kedatangan kalian di desa bisa sampai padanya dengan sangat cepat.
Jadi sebaiknya kalian juga pergi dengan sangat cepat. Iya, kami akan pergi dengan sangat cepat. Aku juga mau pergi dengan cepat. Dasar orang aneh. Ayo kita pergi dari sini dengan sangat cepat. Aku di atas kuda. Saat aku masih muda dan kudanya berlari kencang. Tuplak, 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 tuplak. Kuda itu jatuh dan aku berada di bawah kuda. Ada apa? Kuda kenapa kau berhenti? Aku pikir ini adalah rumah Rakir Singh. Aku tidak bisa bernafas karena aku tertindih oleh kuda. Mungkin. Ayo kita tanya mereka. Badanku remuk. Sakit ayo. Semua. Dan kemudian dari sana. Salam, Paman. Salam. Salam. Rumah siapa itu? Itu rumah Rakir Singh, Tuan. Puji Tuhan. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Dia memiliki seorang putra namanya Rakir Singh. Tapi saat ini dia sudah tinggal di Delhi, Tuan. Dan setiap setahun sekali dia datang kemari untuk mengumpulkan uang sewa. Dengan itu pun berkat rahmat Tuhan. Itu putri Rakir Singh, Tuan. Namanya Rasmi. Dan hari ini di sana ada keramaian, Tuan. Karena dia sedang berulang tahun. Ayo, silakan, silakan. Tolong beritahu aku, Nenek. Tolong. Apa ini garis hidup? Seharusnya kau tidak membacanya. Tapi satu hal yang pasti, seseorang akan masuk dalam kehidupanmu, sayang. Mungkin malam ini. Tuan Tanah Pratap Singh dari Haripur bilang dia tidak bisa datang. Oh, tapi ya? Putranya Rop Singh ada di sini. Kau sudah pernah bertemu? Ya, pernah. Tapi saat itu dia masih balita, kan? Aku juga pernah melihatnya. Dia pasti sudah tumbuh dewasa. Kakak, aku rasa dia sangat cocok untuk Rasmi, Kak. Benar sekali. Begitu Rop Singh datang, suruh dia menemuiku. Ayo, yeah. Bawan. Ayo. 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 Ayo masuk ke dalam. Apa kau gila? Rakir Singh akan membunuh kita jika dia tahu siapa tidak kita. Tidak tahu di kerumunan itu. Ayo. Tapi, Raj. Ayo, ayo. Silakan. Ayo, silakan. Terima kasih. Silakan. 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 Terima kasih. Silakan. Ayo, selamat datang. Selamat datang. Ayo, silakan. Ya, sebelah situ. Ah, iya, iya. Oh, ah, iya. Dia. Tuan Gauri Sangkar. Ayo masuk. Silakan. Wah, tarian. Mari, mari. Tunjukkan yang ini tidak. Ayo, membuat. Silakan. Bukan dari aku betah di sini. Ayo, silakan, silakan. Wow. Oh, ya, ya, terus panen di tahun ini bagus sekali. Rakir Singh, aku ucapkan selamat ya atas ulang tahun anak perempuanmu. Hei, Syam, lihat itu. Itu Tuan Tanah Rakir Singh. Itu pasti dia. Ayo kita pergi. Hei, tunggu dulu. Kau tetap di sini atau aku yang pergi? Raj, ayo. Hei, kau mau pergi kemana, nak? Apa? Mau kemana? Kemana? Apa kau pikir tidak ada yang mengenalmu di sini? Katakan, kami Tuan Tanah memiliki mata yang tajam. Kami juga bisa mengenali teman kami dan juga musuh kami. Aku... Kau benar-benar kacau, ya? Iya. Aku melihatmu saat masih bayi. Bahkan aku mengenalmu dengan jelas bahwa kau adalah anak dari Tuan Tanah Pratap Singh. Bagaimana aku mengenalimu? Bagaimana? Dengan melihat huruf R yang ada di jasmu. R berarti Rob Singh. Ayo ikut denganku. Tidak, kau pergilah. Aku... Ayolah. Kakak, ini adalah Rob Singh-mu, Kak. Dia berdiri di sudut sana, Kak. Apa kau mengenaliku? Salam. Aku rasa salam tidaklah cukup, nak. Berilah aku pelukan. Hei, Man Singh. Kenalkan, anak dari Tuan Tanah Pratap Singh, Rob Singh. Salam. Dia ini... dia ini Rob Singh? Iya, benar sekali. Ini dia.
Aku tidak tahu apakah mataku menipuku, tapi wajahmu sedikit terlihat aneh. Wajah? Ya. Tahun lalu saat kita bertemu di Harpur, kau memiliki kumis yang cukup rapi. Kumis? Kemana kumisnya? Aku mencukurnya. Kenapa? Ya begitulah. Ah tidak, maksudku kenapa? Ya begitulah. Kenapa? Tapi kenapa? Mansing. Ini sudah kosong, Tuhan. Nah, kami menyesal ayahmu tidak bisa datang. Iya. Kenapa? Sebenarnya dia... Apa karena penyakit asmanya? Iya benar, itu karena asma. Asma adalah penyakit yang sangat mematikan. Boleh aku pergi sekarang? Pergi? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa makan. Hari ini ulang tahun putriku. Kau tidak akan menemuinya, tidak akan mengucapkan selamat. Tunggu ya, biar aku panggilkan dulu. Wow, teruskan. Sing, katakan padaku kenapa kau mencukur kumismu. Iya, begitulah. Begitulah kenapa? Iya, begitulah. Maksudku kenapa kau cukur? Ini kumisku, aku mencukurnya. Apa masalahmu? Iya, itu kumismu. Apa kenapa kau benar-benar Rob Sing? Hah? Berapa kali aku beritahu bahwa aku adalah Rob Sing? Putra Tuan Pratap Sing. Aku akan mengenalkanmu pada... Iya, benar. R. Aku akan memperkenalkanmu dengan yang lain. Kenapa kalian ini? Sayang, tunggu dulu. Ada apa ini? Kak, dia terjatuh dan aku terjatuh. Aku ada di bawahnya, Kak. Lalu siapa dia? Aku telah mengatakan kalau aku belum kosong, kau. Hei, tunggu, tangkap mereka. Tunggu, tangkap. Apa-apa ini? Hei, apa? Ada apa? Hei, berhenti. Tunggu. Apa yang terjadi tadi, Rasmi? Tadi, Nek, semua orang jatuh di atas satu sama lain. Ada kekacauan yang terjadi. Bagaimana dengan pria yang datang sebagai Rob Sing? Aku tidak melihatnya. Dia melarikan diri begitu saja. Randir? Iya, Ibu. Apakah kau tahu siapa penipu itu? Aku baru tahu melalui akuntan. Kalau anak Danraj datang untuk menyampaikan pengajuan yang menentangku di pengadilan. Dia datang dengan sepeda motor merahnya. Kalau saja aku sudah tahu sebelum dia kabur, aku akan mencambuknya dengan begitu keras di depan semua orang. Hingga mayatnya yang akan pulang. Dengar. Surat pendeta dari Chief Narayan baru tiba dari Gunung Abu. Dia mengundang kita semua di pernikahan anaknya. Lagi pula, kita kan sudah lama tidak liburan. Kita wisata saja ke Gunung Abu. Kalau tidak salah, ada sebuah kuil Dewa Amba di dekatnya. Dan aku ingin mempersembahkan bunga saat dia kembali nanti. Iya. Kami akan melakukannya. Apakah kau datang untuk perkemahan di Sitanagar? Ini sulit. Ayah mengirimku ke Gunung Abu bersama ibu dan bibi. Gunung Abu dan Sitanagar kan dekat. Hanya 3 jam perjalanan naik bis. Katakan saja kepada ayahmu, kau ingin pergi ke Sitanagar bukan Gunung Abu. Tapi aku mana bisa bicara di depan ayah. Ya sudah, bawa saja aku. Aku akan berbicara kepada ayahmu. Iya, Paman. Aku sedang berbicara tentang Gunung Abu dan juga Sitanagar. Kau pernah ke sana? Tidak. Pasti. Jika Gunung Abu seperti bumi, maka Sitanagar seperti langit, Paman. Tapi bagaimana musim dingin di sana, Kavita? Musim dinginnya sangat baik. Sampai kau akan mulai mengalir. Kita akan tinggal di Gunung Abu itu tidak, nantinya. Kavita, aku tidak mau. Aku kami takut dingin. Bersenang-senang ini di sana. Ini bukan seperti itu. Tunggu sebentar. Aku akan memutuskannya. Rasmi? Iya? Kemana kau ingin pergi? Sitanagar atau Gunung Abu? Ayo katakan. Gunung Abu. Nah, sudah diputuskan. Kamlah, aku akan ke kantor. Sudah aku katakan, kalau lidahku keluh di depan ayahku, kan? Sudah lupakan? Datanglah ke Gunung Abu, kita lihat saja nanti. Janji? Janji. Thank you.
Iya, kami baru saja sampai. Semua orang sudah datang. Baiklah, pendeta. Jam berapa pernikahannya? 6 sore. Ya, baiklah, baiklah. Kami akan berada di sana. Ya, sampai jumpa lagi. Tolong senyum. Lebih lebar. Tersenyum lagi. Oh, aku ingin mengambil gambar matahari terbenam. Jangan bergerak ya, aku akan kembali. Kita sudah dijebak. Maaf, apa kameranya rusak? Tidak apa-apa. Sebenarnya aku memotretmu dengan matahari terbenam. Semoga kau tidak keberatan. Kalau gambarnya bagus, justru aku tidak keberatan. Sebenarnya aku tidak mengerti tentang fotografi. Hanya mencoba keberuntungan saja. Iya, sangat penting untuk mencoba keberuntunganmu sendiri dengan hal-hal baru. Iya, tapi kau telah melakukan hal yang baik. Apa? Kau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Benarkah? Iya, maksudku kau telah memilih lokasi yang bagus. Tapi setiap objek terlihat lebih indah saat matahari terbenam dan kau mendapatkannya. Iya. Sepertinya kau tahu banyak tentang fotografi ya. Kenapa kau tidak mencoba untuk mengambil gambarku di sini? Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ya tentu saja. Raj! Apa ada yang memanggilmu? Tidak, aku tidak tahu. Pasti orang gila. Cahayanya agak redup hari ini. Lebih baik bertemu besok. Tempat yang sama, waktu yang sama. Raj! Baiklah, sampai jumpa. Selamat tinggal. Ayolah, Pak. Aku sedang berani. Aku tidak berani. Aku makan sedikit saja. Aku belum bakal. Tadi kan sudah aku bilang, ini enak sekali. Iya, ini tambah lagi. Karena cukup lagi yang makan. Coba lagi. Raj. Ya? Tolong bilang pada resepsionis untuk membawa selimut ke kamar. Udara ini sangat dingin. Iya, iya, baik. Gadis itu cantik sekali, kan? Kita butuh orang seperti dia untuk Raj. Ayo. Halo. Siapa yang kau cari? Sepupuku Syam. Sepertinya dia pergi. Senang sekali mengetahui kau menginap di hotel ini juga. Kenapa? Ya, itu artinya aku bisa memberimu hadiah hasil fotonya, kan? Aku tidak menginginkannya. Kenapa? Ini adalah kepercayaan lama. Jika kau menyimpan foto seseorang di balik matahari terbenam, kemudian orang itu meninggal. Apa kau percaya pada mitos itu? Tidak. Tapi aku tidak tertarik mati lebih awal. Coba aku lihat tangan kananmu. Hah? Hei? Ada apa? Garis hidupmu seperti milikku. Lihat. Maksudnya apa? Kau akan memiliki umur yang panjang. Benarkah?
apa yang akan aku dapatkan dalam hidup yang panjang ini? Nama, ketenaran, uang, dan... Dan? Dan apapun yang kau inginkan. Aku harus pergi. Aku akan ambil banyak fotomu besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Layanan macam apa ini? Kenapa pelayanannya ya, seperti ini? Aku harus pelayanan kamar adalah tunggu dulu. Menekan bel seseorang harus ada di depan pintu. Hai, lihat. Itu Tuan Raj. Iya. Salam paman. Salam paman. Salam. Halo, salam. Halo. Terbukatilah. Ini teman-temannya Raj. Halo. Mereka sering pergi berburu bersama. Sepertinya kau juga ikut berburu di sini. Iya, paman. Iya. Kami telah membuat rencana dengan Raj dan Sam, paman. Iya, tentu. Teruskan berburunya. Kami sedang ada pekerjaan. Mungkin nanti kami akan menyusul, ya? Oh iya. Ayo. Mari. Iya. Bibi, hari ini Bibi dan Ibu pergi saja. Aku akan tinggal saja di hotel. Kalau kau tidak mau, kami juga tidak akan keluar. Di luar itu dingin sekali. Tidak. Bibi pergi saja. Aku tidak apa-apa. Halo? Halo, Rasmi. Ini Kavita. Kami baru saja tiba di sini, Rasmi. Kami akan pergi ke Sita Nagar hari ini. Kenapa terburu-buru? Bagaimana kalau lusa saja? Tidak mungkin. Kami akan naik bis jam 3 nanti. Bersiaplah, aku akan menjemputmu. Baik. Sebaiknya kau tidak usah keluar sekarang. Kau akan berburu ke Sita Nagar. Di mana kau akan tinggal? Ayah, di Hotel The Rocks. Baiklah. Aku akan kembali dalam 2 hari. Kita akan pergi ke Delhi bersama. Baik. Oh tidak, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tolonglah Bibi, itu hanya perjalanan 2 hari saja. Tidak, Kavita. Tunggu Bibi, Sita Nagar sangat indah, luar biasa. Rasmi, berhentilah melihat keluar. Buatlah Bibi untuk mengerti. Kavita, aku tidak akan pergi. Apa? Sesuai harapanmu. Ya sudah, selamat tinggal. Kavita. Harusnya beritahu aku kalau tidak mau bergabung. Tidak, aku akan datang, tapi besok. Aku janji. Aku pasti datang. Ya sudah. Besok kita berangkat jam berapa? Jam 8 pagi. Ayolah, kawan. Ya. Sini. Ya. Yuhu. Sayang, aku suka ini. Hey, kapan orang idiot itu check in? Kemarin pagi mereka berdebat di resepsionis dan juga berdebat dengan manajer hotel. Bagaimana? Ingin memulai argumen lain? Wow. Nasib buruk. Kenapa? Cantik sekali. Hei Hamid, batalkan acara berburunya. Kenapa? Pemburu baru saja diburu. Raj, apa kau kenal dengannya? Siapa? Dia gadis yang sama dari Danakpur. Gadis yang mana? Gadis yang dari Danakpur. Oh iya, itu dia. Iya, aku melihatnya di ruang makan kemarin. Benarkah? Dan sebenarnya, keluargamu itu ingin mendekatkanmu dengannya. Oh ya? Tapi mereka tidak tahu kalau dia itu anak Randir Singh. Permisi. Apa ini sapu tanganmu? Binatang buas. Raj, dia datang ke sini. Selamat sore. Selamat sore. Gambar-gambarmu yang aku foto tadi malam, aku ingin menunjukkannya padamu. Foto-foto?
Lihatlah. Dan yang ini? Apa kau menyukainya? Ya, ini bagus. Ini dia. Tidak, aku sengaja memberikannya padamu. Untukku? Iya. Apa yang akan aku lakukan dengan ini? Maksudku, tidak perlu repot-repot begini. Ambillah. Kumohon. Terima kasih. Dengan senang hati. Matahari segera terbenam. Aku akan pergi ke tempat yang sama. Aku akan mengambil foto-foto ini. Itu adalah tempat yang bagus untuk menghabiskan waktu yang berkualitas. Sampai jumpa. Raj. Hey Raj. Jika kau merasa sulit menghabiskan waktu di sini, kau bisa selalu pergi dengannya. Kau ini ternyata serigala berbulu domba ya. Kau mau pergi kemana? Mau ke pasar membeli beberapa hal. Apa kau ingin sesuatu? Nanti akan aku belikan. Baiklah. Sampai jumpa. Tunggu, Raj. Aku tahu kau mau bertemu Rasmi, iya kan? Tidak, aku... Kalau gadis lain, tidak masalah. Tapi dia itu putri dari Randhir Singh. Jangan lupakan itu. Aku sudah memutuskan akan pergi ke Sitanaga. Paling tidak teleponlah ke Delhi. Aku akan menelpon, tapi aku pasti akan berangkat besok. Tidak mungkin seperti itu. Setelah dari sini, kamu mau kemana? Yang ini. Butuh waktu berapa lama? 1.5 jam, tenang saja. Apa yang kau lakukan, ha? Ini. Mana minumannya sini? Hei, bukankah itu gadis yang ada di hotel? Hei, Bob! Bob! Halo? Sebentar. Apa ini milikmu? Ada tempat yang indah di depan. Untuk mengambil foto. Kenapa kau selalu menggangguku? Mengganggumu? Apa ucapanku salah? Sebenarnya aku hanya ingin mengenalmu. Di mana Bapak terjebak? Oh, di sini. Di sini rupanya.
Hei, ada apa teman? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi sekarang. Berolahraga, ayo. Kau harus membayar karena itu. Aduh. Hei, tunggu. Lakukan. Aku akan kuceritakan, tapi berikan aku air. Kenapa kau bisa terluka seperti ini? Aku akan ambilkan obat untukmu ya. Ya Tuhan, bagaimana wajahku sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi padamu? Aku baru akan pergi ke Sitaraga saat bus kami mogok. Aku memotret di hutan dan tiba-tiba pria itu dan teman-temannya datang, entah dari mana. Dan mereka mulai melecehkanku. Aku menendangnya dengan sangat keras dan dia marah sekali. Apa kau terluka? Tidak. Tidak ada yang bisa diobati dengan antiseptik. Ada sandwich di sini. Makanlah. Apa yang kau lakukan? Memangnya aku tidak mau tidur? Tidur? Tidak. Aku tidak akan tidur di sini. Tolong antarkan saja aku ke jalan. Aku yakin akan menemukan bisku. Tapi aku sudah lupa jalannya. Apa? Iya. Aku datang ke sini untuk berburu dengan teman-temanku. Mereka mengejar buruannya dan aku tertinggal di sini. Apa kau mengatakan yang jujur? Memangnya aku sengaja menghabiskan malam yang mengerikan di hutan berbahaya ini. Benar juga.
Apa kau akan tidur? Iya. Kau tidak akan mengobrol? Apa kau tidak lelah berkeliaran di hutan? Aku lelah, tapi setelah melihatmu, aku merasa segar kembali. Apa kau ingin bicara denganku malam ini? Boleh aku ke situ? Tidak boleh, sudah larut. Tidurlah. Tempat tidurku jauh sekali. Kalau aku ketakutan, aku tidak bisa memegang tanganmu. Sebagai Rajput, kau merasa takut. Bagaimana kau tahu aku seorang Rajput? Tingkah lakumu seperti Rajput. Terima kasih. Inilah pertama kalinya aku mendengar kau memujiku. Aku masih siap untuk mendengarkan beberapa kata pujian lagi darimu. Boleh aku ke situ? Selamat malam. Kau pikirkan. Biar ku tebak, kau pasti ingin tahu lebih banyak tentangku. Iya. Kenapa kau tidak bertanya? Apa? Baiklah, jangan bertanya. Aku akan menceritakan semuanya. Aku berasal dari Delhi. Dari mana asalmu? Delhi. Oh, bagus. Aku adalah seorang Rajput. Dan namaku adalah Rasmi. Namamu? Raj. Raj, aku rasa penting untuk memberitahumu sesuatu. Aku telah menyelesaikan ujian tahun pertamaku dan umurku 18 tahun. Aku belum menikah. Tidak ada yang perlu disembunyikan, bukan? Oh, dan sekarang takdir telah membawa kita ke jalan ini dan kita tidak tahu berapa lama kita akan tersesat di sini. Lebih baik kita saling mengenal, kan? Lebih baik begitu, bukan? Ya, itu lebih baik. Nah, aku sudah memberitahumu semuanya dengan jelas. Kau sudah membuat kesan yang bagus padaku. Aku hanya ingin kita saling mengenal dan jika kau tanya alamatku, aku tidak akan menolaknya, aku akan beritahu aku tinggal di mana. Kita akan mengetahuinya nanti. Kita perlu menemukan jalannya dulu. Lagi pula, kenapa kau membuang waktumu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting? Apa dari tadi aku yang bicara? Jadi itu aku ya. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Jika kita tidak menemukan jalan pada malam hari, lalu? Lalu kita akan terjebak di sini untuk selamanya. Apa mungkin? Tidak. Thank you.
क्या कहूँ मेरा जो हाल है रात दिन तुम्हारा ख्याल है ओ क्या कहूँ मेरा जो हाल है रात दिन तुम्हारा ख्याल है फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ Ya Tuhan, jalan ini tidak begitu dekat. Sekarang tampak begitu jauh di malam hari, benar kan? Rasmi? Jalan yang dengan putus asa kita temukan sampai kemarin. Jalan yang sama membuatku ingin menangis hari ini. Kau akan ambil jalanmu sendiri dan aku juga. Kau akan menemuiku di Delhi kan? Kalau tidak mau, katakan saja iya untuk membuatku bahagia. Dengan begitu, aku bisa menunggumu. Kenapa kau bilang begitu, Rasmi? Ketika aku sampai di Gunung Abu, aku tidak akan pernah berpikir akan bertemu dengan seseorang yang merubah perasaan dan hatiku. Itulah yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada aku sejak aku melihatmu. Tapi itu bukan berarti kalau aku mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Jika aku jatuh cinta pada seseorang, bukan berarti dia juga akan jatuh cinta padaku, kan? Siapa? Tapi siapa pria yang bersamanya itu? Raj, dia itu penjahat yang waktu itu. Kamera yang kau lihat di tangannya itu adalah milikku. Ayo pergi, Raj. Dia cuma ingin uang-uang. Dia cuma ingin uang-uang. Hei, di mana kau menghabiskan malammu bersama dengan badut itu? Hei, hey, kawan, ini untukmu. Tidak, terima kasih. Kita kan sama-sama di hotel. Iya, sudahlah, tidak usah malu-malu. Ayo ambil saja. Ayo lanjutkan. Kembalikan kameranya. Tidak, Raj. Aku tidak ingin kameranya. Dia tidak menginginkannya kembali. Benarkah? Ayolah, sayang. Katakan di telingaku. Kemarilah. Tidak akan kukatakan pada siapapun. Aku bersumpah padanya. Dengar, Tuan. Ada batas untuk segalanya. Raj. Akan lebih baik jika kau tidak melewatinya. Atau? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Aku? Apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa saja menendangmu di antara kedua kakimu itu. Aduh!
Raj. Ayo, Raj. Lihat kan, akhirnya aku datang juga. Dan kau datang dengan gaya. Ngomong-ngomong, dia adalah Sahid. Hai. Hai. Dia Cham. Hai. Dan dia itu Raj. Halo. Hai, Sampan. Oh ya, kau tahu dia sudah menyelamatkan hidupku. Kenapa? Kemarin bisku mogok di jalan. Lalu aku mencoba untuk turun dan masuk ke dalam. Cukup. Sepertinya kau punya cerita panjang untuk diceritakan butuh waktu untuk mendengar. Iya, sampai dari sini kan? Tidak, kami menginap di Hotel The Rocks. Kawan, ayo, ambil barangnya. Ayo. Mana barangnya? Ini lagi. Biarin kawan. Raj, ini sudah 2 hari. Apa besok kita kembali ke hotel? Kita akan pergi. Kita pergi besok. Raj, apa Rasmi tahu siapa dirimu? Tidak. Tidak baik membiarkan seseorang dalam kegelapan. Aku harus memberitahumu sesuatu. Aku ingin memberitahumu lebih awal, tapi aku tidak bisa. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Hey. Apa kau tahu siapa aku? Iya, ayo cepat. Iya, sebentar. Sudah saja. Oh, ini jangan-jangan. Hei, tunggu. Mana? Coba dulu yang ini. Iya, boleh. Iya, selamat pagi. Ayo coba lagi. Hei, Raj. Bangun. Sudah jam 10 pagi. Ayo bangun. Di mana Rasmi? Dia ingin juga. Dia pergi ke Hotel On The Rock dengan Sham. Apa itu? Kenapa? Dia harus menelpon ibunya di Gunung Abu. Tolong telepon ke Delhi. Nomornya 616263. Iya. Randhir Singh. Nyonya butuh sedikit waktu ya. Tidak masalah, aku akan menunggu. Iya, baik. Ayo, Sham. Rasmi, tunggu sebentar ya.
Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Kami sudah memesan. Oh ya, tentu saja, Tuan. Permisi. Apakah ada Tuan Rats yang tinggal di sini? Tuan Rats? Tidak, Tuan. Tidak ada Tuan Rats di sini. Tunggu dulu. Bukankah itu gadis yang kita lihat di Gunung Abu? Oh, iya. Maaf. Kau dimaafkan, nak. Aku pasti akan menanyakan namamu. Rashmi, namamu sangat indah. Ini istriku, Saroj. Semoga diberkati. Kalau tidak salah, kami pernah melihatmu di hotel di Gunung Abu. Aku juga. Oh ya? Kalian orang tua Raj, kan? Iya, ya. Kau mengenal Raj? Iya. Raj, aku tidak mengenalnya. Bagaimana kau tahu kalau kami adalah orang tuanya? Sebenarnya... Syam, ayolah kemari. Syam, apa yang kau lakukan di sana? Ayo kemari. Salam, Paman. Bibi. Salam. Syam, kenapa kau begitu takut? Aku takut? Tidak. Rashmi, apa kau tinggal di hotel ini? Tidak. Aku berkemah dengan teman-temanku, laki-laki dan perempuan. Sepertinya bahkan Raj dan Sam ada di perkemahan. Sam, panggil Raj kemari. Panggil Raj? Iya, Raj. Kau punya mobil, bukan? Aku punya Jeep Hamid Khan. Pergilah dan jemput dia. Kita akan mengobrol di kedai kopi. Ayo, Rashmi. Raj! Raj! Ada apa, Pak? Oh iya, orang tua di hotel. Semuanya berantakan. Di mana Rashmi? Rashmi ada di sana. Dia sedang bicara dengan mereka. Ayo. Kau kan sudah berdua. Bis kami mogok di jalan. Dan aku mengambil foto di dalam hutan. Dan tiba-tiba keempat pria itu muncul untuk menggangguku. Mereka melecehkanku sebelum Raj datang. Raj, kalau orang tua mau tahu siapa Rashmi itu, kita pasti akan dimarahi mereka. Mungkin juga hinaan. Tidak. Rashmi tidak akan mengatakan apa-apa. Dan yang membuat aku merasa terkejut bahwa Raj ternyata ada di hutan yang sama denganku. Aku pasti sudah mati sendirian di dalam hutan. Kemudian Hamid dan Sahid datang tiba-tiba. Mereka memukul para preman itu. Aku hampir tidak bisa melihatnya. Tidaknya para anak nakal itu sudah diberi pelajaran. Hei, itu dia Raj. Kau tidak menghubungi kami selama 3 hari. Bagaimana kami tidak khawatir jadinya kami datang ke sini untuk melihatmu? Kau baru saja mendengar kisahnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan waktu untuk menelpon? Raj, jadi para preman itu memukulmu dengan botol. Apa kau berdarah? Suatu kebanggaan bagi Rajput untuk kehilangan darah. Benar begitu kan, Rashmi? Iya, benar. Apakah kau seorang Rajput? Iya. Benar kan? Apa yang kubilang tadi? Aku yakin kalau gadis ini dari keluarga Rajput. Rashmi, siapa nama ayahmu? Ayah sudah memesan kamar. Seseorang bilang tidak ada kamar yang tersedia lagi. Kami sudah punya kamar. Ini. Maaf, Nona. Ada telepon untukmu. Ayahmu Randhir Singh menelpon. Permisi. Raj, siapa nama yang dia katakan tadi? Randhir Singh? Aku tidak mendengarnya. Apa kau tahu tentang keluarga Rashmi? Tidak. Raj, beri aku kunci mobilnya. Saros, naik lantai atas bersama Raj dan Sam. Aku akan kembali. Baiklah. Iya, Ayah. Aku akan kembali dalam 2 hari. Baik, ya. Dah. Berapa? Sudah biarkan saja. Sudah selesai? Iya. Raj dan Sam sudah pergi dengan Saros. Aku akan mengantarmu sekarang. Tidak perlu repot-repot. Aku akan naik taksi. Taksi? Kami memiliki mobil. Ayo, aku akan mengantarmu. Ayo, ayo. Jadi, kau dari Delhi? Iya. Siapa nama ayahmu? Randhir Singh. Apakah ayahmu ada hubungannya dengan Danapur? Oh iya benar, kami berasal dari Danapur. Rumah kami, tanah, dan harta kami di sana.
Rasmi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu tentang kau dan Raj. Apakah kalian berdua hanya kenalan saja atau apakah lebih serius? Jawab aku, Rasmi. Aku sangat menyukai Raj. Dan Raj? Begitu juga dia. Apa Raj tidak pernah bertanya tentang latar belakang keluargamu? Tidak. Dan kau tidak pernah menanyakannya. Kau membuat kesalahan besar, Rasmi. Kalau kau tahu siapa dia, kau pasti akan membencinya dan bukan mencintainya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa membenci Raj. Bahkan setelah tahu kalau dia adalah anak dari orang yang membunuh paman Muratan Sing. Kau? Ya. Aku adalah Dan Raj Sing. Aku yang membunuh Muratan Sing. Semua jenis hubungan dengan keluargamu, termasuk pernikahan, itu adalah hal yang tidak masuk akal, Rasmi. Bahkan jika aku sangat kehausan, aku akan menolak untuk meminum bahkan setetes air dari rumahmu. Selama menyangkut Raj, perlu kau ingat, Raj tidak akan pernah melawan keluarga besarnya demi cintamu. Dan jika itu terjadi, biarkan aku meyakinkan bahwa aku akan memotong Raj menjadi beberapa bagian. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan dia menikah denganku. Toko di hotel. Aku sangat menyukainya. Aku punya takdir yang aneh. Di seluruh dunia yang luas, aku hanya menemukanmu sebagai orang yang aku cintai. Kau pasti kecewa karena mengetahui siapa aku, kan? Aku sudah tahu siapa sebenarnya dirimu. Aku mencoba beralasan dengan diriku sendiri. Tapi apa yang harus terjadi, sudah terjadi. Selanjutnya bagaimana? Itu tergantung padamu. Tapi ayahmu telah mengancamku, Raj. Kalau kau melawan keluargamu, dia akan membunuhmu. Ayahmu mungkin akan mengatakan hal yang sama. Tapi apa kau akan berhenti untuk mencintai aku karena ancaman semacam itu? Aku tidak bisa hidup tanpamu, Raj. Rasmi, ayahmu maupun ayahku tidak punya hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan yang akan kita jalani. Kita anak-anak mereka, bukan barang-barang mereka. Tapi itulah yang mereka pikirkan. Di hari aku mulai menghasilkan uang dan memiliki rumah, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka. Rasmi, aku tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Aku akan berangkat ke Delhi besok. Setelah sampai di Delhi, kita mungkin tidak bisa bertemu untuk waktu yang lama. Tapi selalu ingat saja, aku akan bersamamu setiap saat. Kapanpun kau melihat matahari terbenam, maka pikirkan tentang aku. Apa kau ingat pertama kali kita bertemu saat matahari terbenam? Kau akan lihat, matahari terbenam suatu hari nanti akan membawa kita bersama. Rasmi.
Paman memanggilmu. Ada apa? Aku tidak tahu, tapi semua orang berkumpul di aula. Ayo. Iya, ayo. Dan Raj, jangan terlalu keras pada anak itu. Raj, apa yang terjadi di Gunung Abu? Kami sangat terluka karena semua itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa darah dagingku sendiri, anakku akan mencoba membangun hubungan dengan anak perempuan dari musuh terbesar keluarga ini, Randhir Singh. Beritahu kami bagaimana ini bisa terjadi. Apa kau tahu siapa dia? Aku menanyakan sesuatu padamu, Raj. Kenapa kau diam saja, Raj? Dan Raj, jika kau membuat kesalahan ini secara tidak sengaja, aku masih bisa memaafkan dirimu. Tapi aku pikir kau pasti tahu siapa dia. Dan Raj, aku mohon, apa yang akan kau katakan? Cobalah untuk mengerti. Jika saja dia tahu kalau dia itu berasal dari keluarga itu, dia tidak... Cukup, kakak. Kalau memang benar, Raj sudah melakukan kesalahan, dia tidak akan mau mengulanginya lagi. Saroj! Aku ingin dengar kata-kata yang sama dari mulut Raj. Raj, berjanjilah pada ayah di depan seluruh keluarga bahwa kau tidak akan berhubungan dengan gadis itu. Baik. Jika memang itu jawabanmu, akan lebih baik kalau ayah memberitahu Randhir Singh tentang semuanya. Ayah, tolong jangan lakukan itu. Kenapa? Kenapa mempersulit situasi? Ayah tidak takut akan hal itu. Baiklah. Aku tidak akan bertemu Rasmi lagi. Kau berjanji? Iya. Baiklah. Tapi jangan berpikir bahwa masalah ini selesai. Jangan beri ayah kesempatan untuk curiga padamu. Ingatlah satu hal, bahwa mulai sekarang, ayah akan mengawasi setiap gerakanmu. Kau boleh pergi sekarang. Halo? Oh, hai. Ya, semua baik-baik saja. Kau beritahu aku? Sebenarnya... masalahnya aku akan memeriksanya. Pengiriman telah dilakukan. Iya, iya baik. Iya, baiklah. Rasmi. Raj. Rasmi. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau apa kabar? Iya. Apa yang terjadi setelah Sita Nagar? Apa ayahmu mengatakan sesuatu padamu? Keluargaku ingin aku melupakanmu. Dan sekarang mereka mengira aku sudah melupakanmu. Ayah mengancamku. Jika aku tidak mengalah, dia akan memberitahu ayahmu segalanya. Apa ayahmu mencurigai sesuatu? Tidak. Kau tahu, aku datang ke sini untuk membeli sesuatu. Untuk hari ulang tahunmu. Tapi aku tidak mengerti apa yang harus aku berikan. Aku hanya ingin satu hal, Raj. Kehadiranmu. Aku siap untuk menunggumu seumur hidupku. Kau tidak perlu menunggu seumur hidup. Hanya sampai 22 Oktober. Apa?
Tunggu sampai ada telepon dariku. Lalu... Rasmi, apa kau sudah mengambil apa yang kau beli? Iya. Ayo, ayo kita pulang. Thank you.
Sini. Taruh di sana. Sini. Iya. Baca surat ini dengan karunia Tuhan. Bibi, untuk apa semua perhiasan itu? Daram, ini memang kabar baik. Paling tidak beritahu kami apa yang telah ditulis oleh Pratap Singh. Iya, baik. Sahabatku Randhir Singh, untuk memperkuat ikatan cinta yang ada di antara keluarga kita, maka kami mohon kau setuju untuk menikahkan putraku yang bernama Rob Singh dengan putrimu yang bernama Rasmi. Tuan Tutaram. Iya, Tuan. Katakan pada Pratap Singh bahwa aku telah menerima perjodohannya, ya. Dan rencananya kami akan menyambut Rob Singh dan juga keluarganya Rabu depan. Baiklah, Tuan. Selamat. Tuan. Selamat, ya. Selamat. Selamat. Dan sekarang izinkan aku menawarkan manisan untuk putri tersayang. Hei, tunggu dulu. Rasmi, kau tidak perlu khawatir. Kita akan mencari jalan keluarnya. Teman Sima dan temanku harus diundang, ya. Iya. Hei, tunggu sebentar. Ibu, siapkan daftar undangannya. Nak, menurutku kita harus menghubungi kerabat dekat dan juga teman-teman. Boleh saja. Tidak perlu mengajak semua orang. Iya. Aku sedang menulisnya. Bibi Ajmir juga. Kenapa teleponnya tidak diperbaiki? Ini putus saat berdering. Oh, iya. Bagaimana ini bisa disampai? Ada apa, Rasmi? Kenapa kau khawatir? Aku sangat khawatir, Raj. Masalah besar telah muncul. Masalah apa? Aku tidak bisa memberitahumu melalui telepon. Dia bicara apa? Aku ingin bertemu denganmu. Tapi di mana? Di dekat perpustakaan kampus, sekitar setengah jam lagi. Baiklah. Aku mencintaimu, Raj. Aku mencintaimu, Rasmi. Sampai jumpa. Aku ingin ke perpustakaan kampus untuk mengembalikan buku-buku ini. Baiklah. Sudah menetapkan perkawinanku. Apa? Rabu depan pertunanganku. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Rasmi tidak bertemu anak ini di Gunung Abu. Dia bersamaku. Rasmi bersamaku saat itu. Lalu dari mana foto-foto ini berasal? Kalau ini bukan Gunung Abu, lalu apa? Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi siapa pria itu? Dia pria yang sama yang datang ke Danakpur berpura-pura sebagai Rob Singh pada hari ulang tahun Rasmi. Dia anak dari musuh kita. Apa dia putra Danraj? Ya. Ya. Mungkin saja Rasmi tidak tahu siapa pria ini. Ketika dia tahu bahwa ayahnya telah membunuh Ratan, ini bisa membahayakan. Aku yakin dia pasti akan membencinya. Tidak usah cemas. Saat Rasmi kembali nanti,
kita akan mengatakan yang sebenarnya pada dia. Tidak. Jangan katakan apapun padanya. Simpan foto-foto itu kembali ke tempatnya. Dia harusnya tidak tahu bahwa kita mengetahui semuanya. Kita akan membuatnya bertunangan hari Rabu ini dan menikahkannya bulan depan. Kakak ipar, bukankah itu teh milikku? Kau mau biskuit? Nah, tidak usah. Aku pulang. Bisa tolong bikinkan secangkir teh panas? Baiklah, akan kubuatkan. Apa dan Ratsa ada di sini? Dia pergi dengan suamiku. Kakak, kau mau makanan ringan? Ya, tentu. Biar ku ambilkan. Kakak, ada orang yang datang. Aku datang untuk menemui Danraj. Katakan, untuk apa kau menemuinya? Dengarkanlah. Putramu Danraj hampir masuk ke bawah mobilku hari ini. Memarnya mungkin kecil, tapi jalan yang dia tempuh sangat berbahaya. Karenanya aku peringatkan. Di mana Raj? Dia pasti akan datang. Tapi aku punya kabar terbaru untukmu. Kabar apa? Rob Singh, anak dari Pratap Singh dari Haripur dengan putriku. Mereka akan bertunangan dengannya Rabu depan. Pernikahannya bulan depan. Tapi Putra dan Raj mencoba untuk menghancurkan perjodohan ini. Itu bohong. Hari ini dia memanggil putriku Rasmi dan memintanya untuk menemuinya. Aku melihat mereka dengan mataku sendiri. Aku bisa saja membuat Rasmi mengerti. Tapi untuk Ras, itu tanggung jawabmu. Satu hal yang perlu kau pastikan, kalau Ras anakmu mencoba bertemu Rasmi lagi, aku tidak akan mengampuninya. Jangan katakan apapun pada Danraj mengenai hal ini. Kalian mendengarku? Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba sebuah mobil menghampiriku dan akhirnya mobil itu menabrakku. Maksudnya? Sepertinya begitu. Tapi siapa dia? Apa kau kenal? Tuan Tanah Randir Singh. Ya, Randir Singh. Kau telah menelpon Rasmi hari ini. Dan kau pergi menemuinya. Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Randir Singh datang beberapa waktu yang lalu ke sini. Di sini? Di tempat kami? Iya. Dia datang ke sini. Bahkan dia mengancam membunuhmu. Apakah ayah di sana? Tidak. Paman, tolong jangan katakan apa-apa padanya. Kenapa? Karena dia akan salah paham. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum pernah bertemu Rasmi sekalipun setelah Sita Nagar. Penting sekali bertemu dengannya sekali saja. Dan memberitahunya bahwa semuanya sudah berakhir di antara kami berdua. Apakah semuanya sudah berakhir? Iya. Baiklah. Aku tidak akan memberitahu apapun pada ayahmu. Karena aku percaya dengan semua yang kau katakan tadi. Masuk. Marwan, jaga Kak dia. Kadaram, berapa lama lagi mereka akan bekerja? Pertunangannya kan besok malam. Jangan khawatir, Kamla. Semua pekerjaan akan selesai hari ini. Kak Daram, Pal. Ini daftarnya. Daftar apa? Kita harus memberi hadiah kepada keluarga mempelai pria. Oh iya. Dapatkan semua yang ada di situ. Hei, kau mau kemana? Kampus.
Kampus. Rasmi, lupakan kuliah selama beberapa hari ini, mengerti? Apa nanti kau harus melanjutkan belajar setelah menikah atau tidak? Itu tunanganmu yang akan memutuskan. Seseorang yang tidak aku kenal akan membuat keputusan untukku. Itulah tradisi kita. Setelah menikah, istri melakukan apa yang dikatakan suami. Masuklah ke kamarmu sekarang. Nenek, kau adalah neneknya Rasmi, kan? Namaku Raj. Kalian semua sudah tahu tentang Rasmi dan aku, kan? Nenek, tolong nenek, katakan sesuatu padaku. Apa mereka bersikap kejam pada Rasmi? Tidak. Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Jika kau ingin melihatnya bahagia, berhentilah mengikutinya. Apa yang kau lakukan itu tidak akan membuat perbedaan bagimu. Tapi mungkin saja nanti dia akan disiksa. Besok pertunangannya, dan dia akan segera menikah. Kenapa kau ingin menghancurkan hidupnya? Kehidupan siapa yang hancur? Baik keluargamu maupun keluargaku tidak mengerti itu. Ketika mereka mengerti, itu semua sudah terlambat. Bahkan setelah mengetahui bahwa bayi di dalam rahimku adalah anakmu. Seorang wanita yang mengorbankan kehormatannya sebelum menikah tidak cocok menjadi menantu kami. Pertumpahan darah tidak terelakkan, Radir Singh. Aku akan buat hidup mereka sengsara. Berhenti dan... Halo, Kavita. Aku Raj. Raj, kau di mana? Aku sudah menelponmu berkali-kali. Aku butuh bantuanmu. Iya, memangnya ada apa? Kau datang ke pertunangan Rasmi, kan? Iya. Tolong bantu aku sedikit, ya. Baiklah. Iya, baiklah. Rumah suamiku lebih indah dari rumah ayah. Oh, ya? Papa, kau butuh sesuatu? Terima kasih. Kenapa kau datang terlambat? Kami sudah menunggumu dari tadi. Kau adalah teman dekatnya. Tingkahmu seperti tamu saja. Kerjakan yang masih belum dikerjakan. Bukannya semua sudah selesai. Tapi kita akan harus mendandani Rasmi. Sudah hampir jam 6 sore. Keluarga mempelai akan datang. Baiklah, akan kulakukan. Minta mereka untuk berhenti menyanyi. Baiklah kalau begitu. Kakak Bana, tolong hentikan musiknya. Turunlah kalau kakak mau bernyanyi. Dan kalian juga kalau mau turun saja. Aku memerias Rasmi dulu. Keluarga mempelai pria akan segera tiba. Baiklah. Rasmi, pakailah gelang dan juga anting-anting ini, ya. Ya Tuhan, aku lupa selendangku. Ambil saja dari pakaian Rasmi. Ide bagus. Rasmi, ayo bersiap-siap, tidak ada waktu lagi. Setiap gadis merasa sedih pada hari pertunangan dan hari pernikahannya. Itu benar. Kau juga akan merasa sedih pada hari di mana kau bertunangan. Itu benar. Gadis itu merasa sedih karena harus meninggalkan keluarganya. Itu juga benar. Lalu ada kekuatan hidup di lingkungan baru. Iya, benar sekali. Tapi kau harus pergi, Rasmi. Kau harus pergi sekarang juga. Letakkan itu di sini, ya. Ini pasti bisa menutupinya.
memakai sari ini? Bu, sebentar, aku lihat dulu. Simah, tolong bantu aku. Siapkan pakaian Rasmi sementara dia mandi, ya. Baiklah. Maaf, Ma. Aduh, maaf ya. Maafkan Simah, tolong ambilkan secangkir lagi ya untukku. Tidak apa-apa. Ayo. Namaku Balwan. Aku keponakan Randir Singh. Alasan mengapa kau menunggu di sini sudah diketahui pamanku. Dia telah memanggilmu masuk. Ayo cepat ikutku. Bersiaplah dengan cepat. Aku akan melihat keluar dulu, ya. Salam. Aku ingin bicara dengan Dhanraj. Halo, Dhanraj Singh. Halo, Dhanraj. Ini Randir Singh yang bicara. Randir Singh? Aku datang ke tempatmu tempo hari. Jaswan Singh pasti sudah memberitahumu. Tidak. Dia tidak mengatakan apapun padaku. Kalau memang tidak, dengarkan sekarang. Anakmu terus saja memanggil anakku ke rumah kami. Dan dia berani sekali mencoba menarik putriku. Padahal hari ini putriku akan bertunangan. Tapi dia datang ke rumah kami. Kalau aku tahu bagaimana cara mengurusnya. Tapi aku memberimu satu kesempatan yang terakhir. Buat dia mengerti kalau kau bisa. Atau aku yang akan melakukannya. Halo, halo, halo. Ini, bicaralah dengan ayahmu. Halo. Halo, Raj. Pulanglah ke rumah sekarang juga. Apa kau mengerti, Raj? Baiklah. Dan Raj, ada apa? Terima kasih karena menceritakan segalanya kepada ayahku. Aku melakukan segalanya diam-diam. Dan sekarang, semuanya akan menjadi konsumsi publik. Aku akan memberitahu ayahku hal yang sama. Biar aku katakan satu hal. Bahwa Rasmi dan aku menolak menjadi bagian dari dendammu. Kau dan ayah bisa melakukan apapun. Tapi kau tidak akan pernah bisa memisahkan Rasmi dan juga aku. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kau mau merasakan ini? Berhenti, nak. Berhenti. Randir. Berhenti, Randir. Kau ingin membunuhnya. Ibu, minggir. Jangan lakukan itu, Randir. Darambang, sekarang usir penjahat itu keluar. Beritahu penjaga untuk memecahkan kepalanya kalau dia terlihat lagi. Bawa dia keluar. Ayo, keluar. Ayo. Acau. Ayo. 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 Kavita, apa yang kita tunggu? Ya Tuhan. Ayo cepat, keluar. Ayo cepat. Ayo, keluar. Raj, diam. Masuk ke dalam. Ayo cepat. Tidak ada yang boleh tahu. Ayo. Dan Raj, kau benar-benar sedang marah. Aku tidak berpikir kau harus bicara dengannya. Pergilah ke kamar. Biar aku yang bicara dengannya. Kaulah yang bicara dengannya terakhir kali. Dia berbohong padamu. Dan kau percaya padanya. Aku tidak akan menyebutnya berbohong. Aku menyebutnya hormat pada yang lebih tua. Jika dia memang punya kualitas itu, bahkan dia tidak akan menyebut nama Rasmi. Apa dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga dan juga ayahnya? Tidak seperti itu, Dhanraj. Memang seperti itu, kakak.
Berani-beraninya Randhir Singh mengancam kita di rumah kita sendiri. Dan dia juga menelpon untuk memberitahu bahwa anakku berada di sana. Di mana kehormatan kita? Hanya karena anakku sendiri telah membungkuk begitu rendah sampai dia harus mengemis cintanya kepada Randhir Singh. Dan Raj, saat ini Raj sedang mengalami fase yang buruk. Sebut itu cinta atau kegilaan, tapi semua orang juga mengalami hal itu. Karena itu masih muda, kita harus berempati padanya. Empati? Biarkan dia datang. Aku akan mengaturnya dengan benar. Apa yang akan kulakukan? Kau tidak usah ikut campur. Apa yang akan kulakukan? Memukulnya? Ya, aku akan memukulnya. Aku akan pukul dengan keras. Aku akan memukulnya begitu keras sehingga dia melupakan abang gadis itu. Kau tidak perlu ikut campur. Baiklah. Pukul dia. Lagi pula, kau adalah ayahnya. Sedang dia bukan apa-apa aku. Apa yang bisa kukatakan dalam masalah ini? Apa yang bisa kulakukan? Kau melakukan segalanya. Kau yang membesarkan dia dan mendidik dia. Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Saat dia sakit, saat dia demam, kau yang dulu begadang semalaman. Memeluknya dengan erat. Kau mengunjungi kuil untuk memohon kepada Tuhan agar dia diselamatkan dan diberi umur yang panjang, karena kau tidak ingin kehilangan dia. Sedang apa yang aku lakukan? Tidak ada sama sekali. Ini, pukul dia. Jangan lepaskan dia. Kalau bisa, sampai dia tidak bernyawa. Kau yang telah membesarkannya sampai saat ini, kan? Salam. Nah, ini putri kita. Sini saya. Nah, sini tidak. Duduklah. Ayo, iya, sebentar. Ayo, duduklah. Kavita,
Di mana Rasmi? Dia sedang istirahat. Begitu ya. Kavita, kau mau kemana? Ini kan sudah malam, aku harus pulang. Baiklah. Benar, Kakak Darampal. Kamla, kau sudah memberikan mereka hadiah. Sudah. Terima kasih, semoga putrimu segera menikah. Semoga selalu bahagia. Semoga selamat. Terima kasih atas doanya. Silakan. Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa, Paman. Sampai jumpa, sayang. Kau bisa duduk bersama aku sekarang. Sudah tidak bahaya lagi. Kita berhasil. Wah, aku senang sekali. Kita akan kemana? Ke rumahmu. Iya, ke rumahnya Raj. Berapa, Pak? Tunggu di sini. Nanti aku kembali. Syam, itu Rasmi. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sudah membawanya ke sini. Dia lari dari rumah. Cepat kau panggil Raj. Ayo cepat sana. Raj, Rasmi sudah datang. Kavita membawanya kemari. Kemasi barang-barangmu, Raj. Kau harus kawin lari. Ambil uang ini, Raj. Kau pasti membutuhkannya. Kau dapat berita? Mereka tidak ada di sana. Bahkan dan Raj tidak berbicara lagi denganku. Tapi menurut Jaswan, Raj pergi dengan sepeda motornya di tengah malam. Entah dia pergi dengan Rasmi atau tidak, aku tidak tahu. Pengacau itu pasti berbohong. Dan dalam keluarga ini pasti ada yang terlibat dalam membantu Rasmi kabur. Kenapa kau tidak minta bantuan polisi untuk menangkap mereka semua? Tidak. Jangan pernah memikirkannya. Kita harus merahasiakan kesalahan Rasmi. Ini sebuah rahasia besar. Dia tidak pergi jauh. Dia ada di Delhi. Kita akan menemukannya. Kita akan menyuruhnya menikah dengan Rob Singh bulan depan. Paman, Paman, aku sudah mengetahui semuanya. Mereka berada di Jalan Agra, Paman. Dan tadi malam, mereka sempat berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin dan menanyakan rute ke Indore. Ada giginya rusak. Apa? Tidak bisa diperbaiki. Oh, tidak. Dengar, coba hentikan truk itu. Tidak. Hei, dengarkan, ini tidak bisa diperbaiki. Aku akan sembunyikan ini, coba hentikan truk itu. Oke? Ayo, dan dengar, dia tidak boleh menduga bahwa kita kabur dari rumah. Oke? Ada apa ini? Aku ingin menumpang. Oh, ayo naik, naik. Nanti kami antar. Pandu, bantu dia naik. Siapa dia? Dia bersama aku. Kami akan mengantarnya. Ayo, silakan naik. Terima kasih. Menetes darahku di pipi sampai kau. Di mana desa terdekat? Sonapur. Aku menderita sejuta cambuk kekasihku. Berapa mil jauhnya? 20 mil. Aku menderita ejekan kekasihku. Ada apa? Sebentar. Mulut orang itu bau alkohol. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyingkirkannya. Baik. Buat dia seperti jatuh, seakan-akan kecelakaan. Pandu, kita harus mendorong truk ini. Ya benar. Hei, ayo cepat.
Apa yang harus kita lakukan, Raj? Rasmi? Ayo kita periksa. Mungkin ada tempat yang lebih baik lagi. Apa kau berpikir seperti yang kupikirkan? Tepat sekali. Ini ruang menggambar kita. Dan itu tempat tidur kita. Dan di sini adalah dapur kita. Tidak ada pin rolling. Ayo kita lihat kebun mawar kita. Indah. Ini adalah surga. Bahkan peradaban pun tidak jauh dari sini. Jika kau suka ini, ayo kita bayar sewanya. Sewa? Iya, ayo. Ada kabar, nak? Kau benar-benar tidak tahu? Apa kau takut kalau aku tahu? Jangan khawatir. Aku akan memburunya. Mereka tidak menulis nama gadis itu di sini untuk menghindari nama yang buruk. Ada hadiah uang 100.000 rupiah untuk menemukan Rats. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi hidup Ras dalam bahaya. Halo, Radir Singh. Ini aku dan Raj yang bicara. Kau punya foto anakku yang dimuat di surat kabar. Kau ingatlah satu hal. Jika terjadi sesuatu kepada anakku, aku akan menjadi Danraj yang sama. Seperti 14 tahun yang lalu. Siapa dia? Tidak penting. Yang itu. Semangka, semangka. Oh, berapa iya, harganya? 45 semangka, rupiah. Berikan aku beberapa telur. Oh iya. Semangka, ya semangka masih segar, segar. Halo. Hey, apa ini? Lihatlah. Ini ada di toko kelontong itu. Aku mengambilnya diam-diam. Ada yang melihat ini? Tidak. Raj, aku akan berbelanja dari desa di bawah sini. Aku takut sekali. Untuk sekarang masih belum perlu. Aku punya bekal selama 8 hari. Bekal? Iya, ada nasi dan bumbu di tas ini. Sayuran di tas ini dan alat masak ada di tas yang ini. Oh, aku lapar sekali. Oh iya, tolong buatkan aku roti ya. Roti. Dan brinjal tumbuk. Brinjal tumbuk. Iya, aku akan mendapatkan tongkat bambu untuk atapnya. Sampai jumpa. Sepertinya akan turun hujan malam ini.
Aku harus cepat membangun atapnya. Apa? Apa yang terjadi? Oh, ho, ho. Sepertinya kau membuat roti ini ekstra panas. Hehehe, lupakan. Kita akan membuat sesuatu yang lain ya. Aku sama sekali tidak bisa memasak, Raj. Aku belum pernah belajar apapun. Oh, hei, ini salahku. Seharusnya aku bertanya dulu kepadamu. Apakah tahu caranya memasak? Iya kan? Aku tidak tahu apa-apa, Raj. Pelan-pelan dan bertahap, kau akan menemukan kesalahanku. Kau pasti nanti akan bosan padaku. Rasmi, aku juga punya kelemahan. Apakah kau akan berhenti untuk mencintaiku nantinya? Katakan. Bagaimana aku bisa muak denganmu? Aku sangat mencintaimu, Rasmi. Dan aku sangat siap menghadapi rintangan apapun asal bersamamu. Aku hanya butuh dukunganmu. Kau akan mendukungku, kan? तो है हम
ऐसे सनम अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे बस में जान नहीं बस एक जरा Jangan khawatir, Tuan Pratap Singh. Kami akan segera sampai di desa Danakpur. Iya, iya. Rasmi baik-baik saja. Iya. Selamat siang. Berapa lama harus berpura-pura? Paman, paman, aku menemukan Rasmi. Di mana? Lihatlah. Dalam perjalanan ke Indore, agak jauh dari desa Nandipur, ada kuil yang rusak, paman. Di Bukit Hanuman. Dekat desa Nandipur, di kuil yang rusak di Bukit Hanuman. Iya, paman. Ada peradaban di sana? Tidak ada peradaban dalam radius 2 mil. Baiklah. Darampal. Maafkan aku karena datang tanpa memberitahu. Aku tidak berdaya. Aku ibunya Randhir Singh. Aku kemari untuk mengemis untuk kehidupan Raj dan Rasmi. Randhir menemukan keberadaan mereka. Aku takut hidup Raj dalam bahaya. Kau bilang apa tadi? Di mana anakku? Bagaimana kau tahu? Aku tidak mendengar pembicaraannya, tapi Randhir tahu tentang keberadaan mereka. Dia akan berangkat besok pagi tanpa memberitahu siapapun. Kau datang untuk membawa kami? Iya, nak. Aku tidak ingin Rat dan Rasmi. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi jika ketakutanmu benar, bencana akan datang. Rp50.000. 50.000 lagi saat pekerjaan selesai. Siapa namamu? Kau tidak perlu tahu. Uang adalah satu-satunya kekhawatiranmu. Siapa yang harus aku bunuh? Kau tidak perlu tahu itu. Kami akan mengantarmu padanya. Dia tinggal sendiri di reruntuhan. Tidak ada orang di sekitarnya. Bagaimana jika ada? Bunuh orang itu juga. Biaya untuk melakukan ini Rp100.000. Baiklah. Tapi kau harus ingat, jangan sampai ada saksi atau ada jejak mayatnya. Baik. Lunasi sisa uangnya besok. Dasar, dasar kau ya. Aku tertidur dan kau meninggalkanku. Matahari sudah hampir terbenam dan aku sudah mendapatkan kayu. Pergilah besok pagi. Jangan sekarang. Tidak ada kayu yang tersisa. Kita tidak akan bisa makan malam atau minum teh besok pagi. Dengarlah. Kentang goreng sudah dibuat. Aku bisa membuatnya. Kau pasti akan suka. Oke. Dengar, hari ini bukannya membuat roti yang seperti biasanya. Aku akan membuat roti goreng. Baiklah. Dengar, kapan kau akan kembali? 1 jam lagi. Tunggu. Apa lagi?
dendam akan berlalu dengan mudah. Untuk apa? Aku mungkin butuh waktu 2 jam. Itu dia. Kau lihat ke sana. Kenapa? Itu orangnya? Ya. Kami menginginkan bukti kematiannya. Bagaimana dengan tangan yang terputus? Apa itu bisa? Bagaimana? Mereka sedang membuntuti raja. Apa kau yakin mereka akan melakukan pekerjaan itu? Mereka pasti akan melakukannya. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Mereka akan membunuhnya juga. Jangan panik, sayang. Ayah kemari bukan untuk memarahimu. Ayah cuma orang tidak berdaya yang ingin kau bahagia dengan cara apapun. Kalau kau berpikir bahwa kebohonganmu baik dengan apapun yang kau lakukan, ayah tidak punya masalah dengan itu. Tidak peduli bagaimana ayah, ayah adalah ayahmu. Ayah tidak bisa melihatmu tidak bahagia. Tapi tolong beritahu ayah sebelum kau melarikan diri. Aku benar-benar takut pada ayah. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Yang sudah terjadi, sudahlah. Tapi demi Tuhan, pulanglah nak. Ibumu dan nenekmu terus menangis. Bagaimana aku bisa pulang sendiri, ayah? Tidak, sayang. Tidak sendiri. Rasa akan menemani kita. Maafkan aku, ayah. Aku minta maaf. Aku salah mengerti ayah. Ayah sangat baik. Aku sangat menyayangi ayah. Rasmi sayang, Rat sedang dalam perjalanan. Kenapa tidak berkemas? Ambil ini.
belajar bagaimana cara membuat teh? Tidak sayang, di rumah saja. Ayo kemasi. Ibu? Ibu, kenapa ibu datang kemari? Di mana Ras dan Rasmi? Apa yang kau lakukan di sini sendiri? Nenek! Rasmi sayangku. Nenek. Garampau. Dengar, kami kesini bukan untuk berkelahi. Kami kesini untuk membawa Rans pulang. Daram, di mana Randir? Ibu, dia... Dia ada di dalam. Ayah datang untuk membawaku dan juga Raj. Ibu, kenapa ikut dalam masalah ini? Aku datang untuk membawa mereka kembali. Iya, Nenek. Kami sedang menunggu Raj untuk kembali. Menunggu? Di mana dia? Di mana Raj? Dia pergi untuk mengambil kayu dari hutan. Ayo, Ibu. Ranir Singh! Di mana Raj? Aku bertanya padamu, di mana Raj? Katakan padaku, di mana dia? Ranir Singh! Jawab dong. Raj kahan hai? Dia ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Tadi aku bilang begitu, kan? Aku sudah pernah punya juga. Kau bohong! Ibu, Rasmi, bukan Rasmi. Aku bersamamu, Rasmi.